Raffi Ahmad menolak jadi eskrow PSSI. Dikutip dari Jakarta, CNN Indonesia. CEO RAS Nusantara FC Raffi Ahmad mengaku tak ingin menjadi calon anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI di dalam Kongres Luar Biasa atau KLB pada Februari mendatang. Raffi Ahmad mengatakan masih punya banyak kesibukan di luar sepak bola. Artis papan atas Indonesia ini merasa belum pantas menjalankan amanah pemilik suara PSSI. Kalau saya masih jauh, mungkin kalau siapapun menjadi ketum pengurus esko di LIB itu orang-orang yang mendedikasikan waktunya, kata Raffi Ahmad selepas acara pengumuman sponsor baru RANS. Saya masih ada pekerjaan lain, saya pasti akan support yang menjadi ketua PSSI. Saya berharap PSSI semakin baik lagi, ucap lelaki yang mulai terjun ke dunia sepak bola nasional pada 2021 ini. Soal KLB PSSI yang akan segera berlangsung, Raffi Ahmad berharap perjalanan dengan baik. Semua kasta kompetisi diharapkan bisa berjalan dengan baik demi hasil yang optimal bagi timnas Indonesia. Saya harapannya sama seperti yang lain, Liga 1, Liga 2, Liga 3 jalan terus. Kemarin ada tragedi Kanjuruhan, itu jadi evaluasi bersama. Banyak orang yang cari nafkah, butuh liga berjalan untuk para bibit-bibit, ujar Raffi. Mengenai RAS yang saat ini berada di papan bawah, dipastikan Raffi akan tetap dalam asuhan Rahmat Darmawan. Manajemen RAS percaya pelatih yang biasa disapa RD itu bisa menyelamatkan tim dari degradasi. Raffi bahkan optimistis RAS bisa mengakhiri kompetisi musim ini di 10 besar. Untuk bisa mencapai target tersebut, tim diminta bekerja dengan keras dan kebutuhan tim sebisa mungkin dipenuhi dengan baik. Kalau kami bisa bicara dengan presiden klub, kami masih menaruh harapan dan kepercayaan ke Gus RD. Mudah-mudahan di awal putaran kedua bisa kasih gebrakan. Mudah-mudahan bisa terwujud, ujar Raffi. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.